Masna. Baru dua, dua dah banyak lagi. Dia tiga ke atas baru banyak. Jadi dia, dia sebut contoh ni dua daripada yang banyak. Ha, gitu maksud dia. Jangan pegang dua ni saja. Eh, sebab dia sebut dah sini. Dan kerana inilah adalah semayang itu sangat banyak faedahnya, banyak. Ha. Lagi ia semayang membukakan bagi hati orang yang kepapaan. Orang kepapaan orang mana? Orang miskin, miskin harta lah. Orang miskin harta bila semayang tu jaga. Jadi orang hak miskin harta ni bila semayang tu jaga, mudah-mudahan Allah buka pintu-pintu rezeki kerana jaganya semayang. Eh, kerana jaganya semayang, mana lepas pada semayang, mudah-mudahan Allah SWT buka pintu rezeki. Dia orang kalau pergi Mekah Madinah ni, biasa salah satu tempat orang cari batu wang. Orang Arab panggil ma'un lah. Cari batu wang. Batu wang, batu wang ni kalau nak cari lepas semayang boleh banyak. Lepas semayang, jangan sebelum semayang. Jadi seolah-olah semayang tu membukakan pintu rezeki. Ha, kalau pergi orang susah, pergi masjid, Masjidin Nabawi, masjid, Masjidil Haram. Orang-orang yang biasa beri ni, dia kata ba'da solah, ba'da solah, selepas mayang. Nak pun lepas mayang boleh. Lepas mayang dia akan bagi. Kalau orang pergi musim Ramadan lagi lah. Tahu? Ha. Bahagian makan minum, kalau bos takat rezeki makan minum, bahagian makan minum tak ada masalah. Lima waktu sehari semalam. Apa ni, waktu waktu sahur, waktu buka. Ha, pakai ada keluar belanja pun tak apa. Kalau orang duduk sebulan dinung Ramadan, sebulan tanggung makan buka dengan sahur, orang tanggung. Dah keluar belanja dah. Itu antara contoh lah. Jadi semayang, semayang ni bagus bagi orang hak apa-apa kepapaan ni, susah hati patutnya. Bila semayang jadi tenang diri, walaupun miskin, tenang diri. Itu mustahaknya. Kerana orang harta banyak ke sikit ke, miskin ke kaya ke, mustahak hati. Bila hati tenang tak ada masalah. Ada orang harta banyak, hati tak tenang. Jadi kita nak biar sama ada kaya atau miskin, hati kena tenang. Sementara lagi orang hak miskin lah. Sebab kalau tak mikir nak cari makan minum anak-anak, serabut. Jadi dengan semayang tu kita minta Allah SWT beri ketenangan dan jalan keluar. Ha, jadi orang yang apa-apa ni jadi buka bagi hati orang yang apa-apa, maksud buka orang yang cinta dan bergantung hatinya pada pekerjaan dunia, antara makna lah. Tiada baginya suatu daripada kebajikan sekalipun harta sudah banyak. Maksud kalau orang pitih banyak pun tak guna kok kalau hati tak tenang. Biarlah miskin pun hati tenang, kena gitu. Salah satu biasanya orang miskin hati serabut, biasa begitu nilai yang pada umum awam. Orang kaya tak serabut pasal dia tenang dah, tenang. Tenang ni di sisi orang awam. Hak sebenar, hak hakikat, kalau nak tengok martabat tak gitu. Pasal ada kisah masa zaman sahabat di era selepas hijrah. Lepas hijrah, ramai sahabat yang miskin. Sebelum hijrah pun ada sahabat susah sebab di kalangan pengikut Nabi ni mustad'afin di Mekah. Susah. Tapi ada hak orang kaya masuk Islam. Tapi bila selepas hijrah, orang hak kaya sebelum itu jadi miskin selepas hijrah. Tinggal harta benda. Hijrah dengan Nabi. Duduk di Madinah dalam keadaan tinggal harta benda. Hak selas pinggang ada. Hak mak tak mengaku anak ada. Anak sayangan sebelum tu masuk Islam ikut Nabi. Tinggal. Tinggal segala-galanya masuk keluarga, mak tak mengaku anak. Jadi tinggal tu duduk Madinah dalam keadaan apa-apa. Di Madinah adalah orang beriman, orang Islam,
Ansor yang kaya-kaya. Jadi hak miskin ni kebanyakan daripada hak yang berhijrah lah daripada Mekah. Jadi tengok orang kaya ni, jadi dia mari berasa lah, sok hati. Bila sok hati ni, mari tubik mulut, alangkah baik kalau kami kaya. Pasal apa gitu? Pasal dalam kepala otak dia orang, kalau kaya tak serabut cari piti. Duk mikir nak cari makan minum hari-hari ni. Kahir pagi makan pagi, kahir petang makan petang. Duk mikir, dia berasa gitu. Dia berasa begitu. Lalu dengar ke Nabi. Bila dengar ke Nabi, Nabi kata, bahkan kamu lebih baik dalam keadaan sekarang. Keadaan miskin tu dulu. Dalam keadaan miskin tu. Pasal bila kaya kayak gini, tak tahu keadaan macam mana sebenar. Takut ujian kekayaan menyebabkan hati lari daripada Allah. Bukan kata confirm tak, takut hati, bila ujian kekayaan lari daripada Allah. Mu sekarang ni comel dah. Ha, gitu. Jadi kita pokok pangkal bukan masalah kaya miskin. Miskin jadilah miskin yang sabar. Sentiasa ingat Allah. Hamidallah wa sabara. Dalam satu hadis, ajabtu bil mu'min idza asabahu musibah hamidallah wa sabara wa idza asabahu ni'mah hamidallah wa syakara au kama qal. Aku takjub, Nabi kata. Hai, takjub ni macam hairang, maksud dia kagum. Kagumlah situ nak kabur. Aku takjub dengan orang beriman bila dia ditimpa musibah, dia memuji Allah dan bersabar. Dan bila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah dan bersyukur. Dalam ilmu tasawuf ada dua golongan, dua pandangan. Siapa yang lebih afdal? Orang miskin yang sabar ataupun orang kaya yang syukur? Satu pandangan di kalangan kelompok ulama tasawuf mengatakan orang miskin yang sabar lebih afdal. Bukan masalah hina dengan mulia, bukan. Afdaliyah, masalah hak lebih. Orang beriman belaka, tapi hak mana selebih? Maknanya lebih baik jadi orang miskin ke kaya, gitu maksud dia. Jadi nilai yang di sisi Allah dalam bab ni khilaf di kalangan ulama tasawuf. Pertama, orang miskin yang sabar lebih utama daripada orang kaya yang syukur. Sebab banyak dalil lah, antaranya Nabi doa bangkit sama dengan orang miskin di hari akhirat. Antaranya. Satu kelompok berpendapat bahawa orang kaya yang sabar, orang kaya yang bersyukur. Pasal dia ada kelebihan situ. Pasal apa ada kelebihan situ? Pasal Nabi pun pernah sebut dalam satu hadis Nabi SAW, "Zahaba ahlud duturi bil ujuri." Orang yang kaya dia mendatangi, dia boleh orang panggil bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Hum yusalluna kama nusalli. Ni sahabat sebut gitu dalam hadis ni. Sahabat sebut hum yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang kaya ni beruntung, sahabat kata, sahabat hok-hok hijrah tu lah. Tak, dia tu miskin, harta tak ada. Jadi dia duk mengadu ke Nabi SAW. Lalu dia kata, orang ni semayang macam kita semayang kau. Orang kaya semayang, orang miskin semayang, kami semayang. Orang kaya, ya sumu naka mana sumu. Mereka berpuasa, macam kami berpuasa, sama. Miskin kaya semayang, miskin kaya puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka boleh mengeluarkan harta benda sedekah dengan kelebihan harta yang mereka ada. Kami tak boleh. Gitu maksud dia. Walau sahabat dah sebut, kami tak boleh nak wi. Tapi faham tau. Oleh kerana mereka itu ada lebih harta, bui. Kami tak ada harta nak wi mana? Tak ada pahala bahagian wi harta. Jadi bercita-cita orang mukmin yang miskin itu, sahabat-sahabat. Nabi jawab, alaisa ja'alallahu adakah kamu tidak sudah Allah SWT menjadikan wa fi kulli
takbiratin sadaqah, wa fi kulli tahlilatin sadaqah, wa fi kulli tasbihatin sadaqah. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah SWT jadikan setiap zikirmu itu adalah sedekah? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tahlil, jadi sedekah. Tasbih, subhanallah, jadi sedekah. Sedekah belaka. Nabi nak mujuk sahabat-sahabat dalam bab tu. Sedangkan dalam satu riwayat yang lain, Nabi sebut bahawa menduduk sekarang ni sudah merupakan satu kebaikan. Supaya kita tidak menyesali bahagian rezeki. Ha, kita kena fokus dalam keadaan itu, mesti duduk istiqamah atas jalan taat kepada Allah SWT. Itu poin besar sekali. Walaupun tidak ada harta untuk infak pada jalan Allah SWT, maka buatlah dengan sekadar kemampuan kamu yang ada. Itu sepatutnya. Jadi kalau dalam bab semayang, orang miskin, dia kena jadikan semayang itu penyejuk hati, penawar hati, pemujuk hati, kerana tak cukup bahagian harta. Sama ada miskin ke, pakir ke, begitu. Kena damping dengan semayang supaya menjadi penyejuk hati dia, gitu. Dan yang mempunyai daruri, mempunyai daruri, daruri ini keperluan yang mendesak. Ah, daruri. Tapi sini bukan cakap pasal kebendaan, bukan material ni. Daripada ahli al-qulub, daruri bagi ahli al-qulub. Kenapa? Nak merujuk kepada orang tasawuf. Ahli al-qulub rujuk pada ahli tasawuf. Ahli tasawuf ini nak kenapa? Ia nak hati mereka sentiasa dengan Allah SWT, dapat keredaan Allah SWT. Itu maksud sini. Jadi yang mempunyai maksud semayang tu jadi paedah kepada yang mempunyai daruri bagi ahli al-qulub, iaitu ahli sufi. Dalam semayang dia memang nak reda Allah. Faham tak? Ha, jadi situ nak kabarnya semayang inilah menjadi orang panggil kayu ukur hubungan kita dengan Allah. Kayu ukur yang pertama, dia banyak kayu ukur, zikir, baca Quran. Tapi mayang nombor satu, mayang nombor satu, nak tengok hubungan kita dengan Allah jauh mana, redha kita dengan Allah jauh mana, martabat kita dengan Allah tinggi mana, dengan semayang. Itu dia jadi daruri bagi ahli qulub. Semayang tu, tak ada semayang, tak ada timbul dah ahli tasawuf, tak timbul jadi ahli sufi. Itu orang sesat. Mayang-mayang hakikat, mayang batin saja, zahir tak mayang. Ia dakwa tinggi dah martabat, tinggal hak zahir, syariat tinggal. Semayang dia ambil semayang dengan hati. Masuk martabat semayang solat daim. Solat daim maksud dia hati ni semayang sok modah dalam hati ni, tak timbul dah. Tunggang-tunggik macam kita orang syariat. Tu sesat. Tak ada timbul gitu. Segala yang Nabi dok buat, segala yang Nabi buat sampai kemati Nabi, itu adalah syariat yang tak boleh ditinggalkan. Bila Nabi perintah kepada sahabat suruh buat semayang, tak pernah Nabi tinggal semayang. Tiba-tiba ada orang dakwa martabat tinggi tinggal semayang. Ini sangat bercanggah dan adalah ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Keluar. Bahkan keluar daripada agama kerana pegangannya. Semayang jadi semayang syariat tak wajib atas dia. Semayang batin sahaja. Ini keluar. Tak boleh gitu. Jadi ahli qulub sini, ahli qulub yang dengan syariatnya tak tinggal. Maka mengkayakan akan mereka itu tak kala mendirikan sembahyang, maka hilang pada hatinya. Hilang pada hatinya, hatinya maksud dia hilang dari barang yang dikehendaki dalam semayangnya. Hanya dalam hatinya itu membanyakkan diri membetul, menyebutkan Allah Ta'ala semata-mata, serta mengingati Allah, tidak mengingati lain dalam semayang. Maknanya orang hak semayang itu faedah kepada dia, orang hak bermanfaat semayang kepada dia itu orang hak sentiasa hati
ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendirikan semayang, dah ingat benda lain dah. Kita banyak ingat benda lain dalam semayang, kalau dah ingat di luar semayang, ingat dalam semayang. Jadi ujian kepada kita. Barang dunia, masa dah semayang, dah ingat, lupa. Dalam semayang ingat, jadi ujian. Pasal? Setan ulur kat tu. Benda payah nak, elok. Jadi benda payah nak elok, kita cuba mayang mula-mula nak semayang tu, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, dak mitok jauh pada was-was setan. Mari juga nita, dah mari dosa dak kerana tu dak dosa. Sebab tu khusyuk itu bukan rukun, dak dosa, melainkan orang tu sengaja, aku dah semayang kat gigi, aku nak ingat mana ada orang gitu. Nah, masa semayang tu dia nak ingat, sengaja nak ingat. Dia mari sendiri, barang tak boleh nak elok. Jangan cuma, jangan biar gitu, cuba lawang sentiasa rasa nak semayang, ingat ya Allah, ya Tuhan, minta dengan Tuhan, dalam hati nak minta dengan Tuhan supaya elokkan daripada ingat dunia, supaya khusyuk. Sebab itu akan menjadi kayu ukur kita dengan Tuhan. Orang dah nampak dah kita ni khusyuk, dah khusyuk, melainkan kita dengan Tuhan aja tahu banyak mana berapa beratus kita ingat Tuhan dalam semayang. Maka kita setiap kali nak semayang, minta dengan Tuhan supaya kita ingat Tuhan semua khusyuk. Mari juga tu ujian. Jadi kalau boleh semayang, biar tak ada dah ingat lain melainkan dah, jadi ingat Tuhan semata-mata, itulah semayang yang menjadi qurratu ain, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi. Semayang merupakan penyejuk kepada hati. Penyejuk kepada hati. Jadi maka hilang pada hatinya daripada tiak-tiak yang digemarnya. Apa yang digemar tu, maksud dia perkara-perkara hak dunia, hak selari dengan nafsu. Hak tu tak ambuh. Hak selari dengan nafsu. Dalam semayang teringat anak bini, dalam semayang teringat teringat kereta baru beli, kereta benda hak baru ni Perodua, teringat kereta baru beli, mari masjid bawa kereta baru beli Perodua, benda apa yang nama Alza baru canggih sikit. Tengok semayang tu dia boleh gagal ketak tung tung bunyi. Pasal apa? Setan awak mari. Kuci tak pergi orang ambil kan. Dia mari gitu. Tahu? So kata siapalah kita pun kalau masa mula-mula beli kereta gitu lah. Dia mari neta. Nak tolak tu. Maknanya masih lagi dunia duduk dalam hati. Jadi orang hok-hok maha tu, semayang yang hakikat kita dapat ialah semayang yang kita dah ingat lain daripada Allah SWT. Dunia tu tak nampak dah. Nak jadi macam semayang para sahabat Nabi tu kalau boleh. Nabi sendiri, para sahabat, Sayyidina Umar, dah ingat benda lain dah kalau dah semayang. Orang tikang pun tak berasa. Jadi orang lain tengok nampak dah. Bagus dah. Tak? Boleh jadi tak gitu? Boleh. Perkara orang panggil macam mencari adab. Tapi dalam semayang tu orang boleh, boleh kosek dia, cabut bisa. Ini tidak mustahil pada akal. Hukum akal tak mustahil. Hukum adab macam mustahil. Pasal hak adab kebiasaan hak tu kita berasa hak jadinya kalau hak pelik-pelik tu orang panggil mencari adab. Sedangkan di sisi Allah tak mustahil. Maka tak mustahil pada hukum akal. Banyak benda tak mustahil pada hukum akal yang kita ni berasa mustahil. Maka orang dekat dengan semayang ia boleh berlaku benda-benda yang boleh mencari adab, yang dapat hakikat semayang. Awak pelik lagi cerita-cerita, pelik-pelik lagi orang tengah semayang, tubuh roh berada di lain dah. Seolah-olah berada Mekah ni boleh tengah semayang. Seolah-olah berada di Mekah tu. Ada pelik lagi cerita orang balik haji tu kabar nampak dia tu.
dia tu duduk kapung nampak dia. Mustahil pada ada. Mustahil pada akal tau. Pada akal maksud dia akal kita mikir Tuhan Allah yang maha berkuasa boleh buat belaka you know. Atas hambanya sesuai dengan martabat. Dah kalau orang hak Tuhan benci musuh Allah, wali syaitan boleh berlaku benda pelik-pelik. Macam David Copperfield, macam ahli sihir Firaun. Dah apa sangatnya dengan orang beriman Tuhan boleh wui belaka. Sebab tu ada benda-benda kalau kisah wali Allah pun, kalau kita berasa ai dak menasabah, dak usah buka mulut kecam bahaya. Saya canggah dengan pegangan. Kita diam sahaja. Betul salah nombor dua. Cerita kadang-kadang orang reka. Jadi betul salah nombor dua. Bukan berlaku depan mata kita, kita dengar ngelinga. Kita dengar. Pasal itu tidak mustahil pada akal. Mustahil pada adab sahaja. Ha, sebab karamah perkara yang mencari adab. Benda pelik-pelik lah. Tapi ada ke orang-orang muda pasal dia nak akak diri supaya orang muliakan dia. Tak nak suruh orang kata dia tok guru ada. Memang ada. Dia cerita kat orang. Sifat wali Allah tak cerita kat orang. Benda kita pasal boleh mendatangkan fitnah kepada agama. Bila cerita tu sah bukan. Dia bila perkara mencari adab berlaku kepada dia, tidak digalakkan cerita kepada orang ramai. Kecuali orang yang dia percaya ke atas maslahat tertentu. Ni cerita kat orang. Cerita kat orang betul-betul. Ni sah bukan. Jaga tipu daya oleh salah orang agama ni lah. Sebab menjadikan agama jalan untuk mendapat kedudukan atas dunia. Jangan. Jaga. Ni ceritanya kata dia mimpi jin suruh giziarah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jin kabur di apa ni mimpi ni kabur suruh giziarah. Tak payah khabar itu kepada umum. Saya orang saya buat video pula tu. Tak payah khabar. Bukan gitu cara dia. Benda-benda gini, benda-benda yang orang panggil mencari adab ni. Bila wali Allah, dia menyembunyikan apa kelebihan yang Allah beri, melainkan Allah zahirkan untuk mematahkan kebatilan. Jadi dia terpaksa zahirkan. Tak apa lah. Sekodoh untuk mematahkan kebatilan dan menzahirkan kebenaran. Itu fungsinya karamah. Macam fungsi mukjizat di sisi Nabi. Fungsi karamah sama fungsi dia mukjizat di sisi Nabi. Fungsi karamah. Untuk menzahirkan kebenaran kenabian. Ini untuk menzahirkan kebenaran walinya dia di sisi Allah. Untuk menjatuhkan kebatilan, untuk menzahirkan kebenaran. Ini pun sama karamah. Untuk menzahirkan kebenaran, menjatuhkan kebatilan. Sebab tu karamah pakai yang pendakwah-pendakwah yang bertaraf wali. Macam wali songo kan. Macam kita tempat kita, Tokku Paloh. Banyak cerita kan, cerita pelik. Benda sungguh, tak mustahil pada adab. Pada akal, mustahil pada adab. Beritih ajak bincang. Mula-mula beritih kali pertama pergi rumah dia duduk rumah. Duduk atas kursi. Jadi habis-habis pendek cerita, habis perbualan. Jadi Tokku Paloh tolak tawaran British untuk memerintah Terengganu dengan kemodenan nak buat mari apa ni sistem. Kono-kono atas nama kemodenan lah nak urus Terengganu, padahal nak bahas tu benda dan juga agenda penjajahan. Bila nak bangun lekat kursi di punggung, lekat kursi di punggung British tu. Pembesar British nama benda dah ingat. Sejarah kita lemah sikit sejarah. Bangun lekat punggung. Tok Kepala kata, dahlah nak ambil negeri kita. Kursi-kursi kita pun nak ambil. Lekat punggung. Kali kedua naik atas kapal British. British nampak dak nampak jalan dia ni orang dak barang ni. Doleh gigi masuk tempat dia senang kita ajak tempat kita. Jepuk mari. Naik kapal British. Bincang. Bincang.
Jadi tak ada orang lain dah. Atas kapal tu saya beritih belaka. Jadi rasa sedar dah. Beritih rasa sedar lah ni. Boleh uguk lah ni. Ingat nak uguk. Kawan tu wak sengit serbang kanan. Kapal sengit belah kanan. Wak sengit serbang kiri. Kapal sengit belah kiri. Dah lah kata benda. Balik tak aku baluh. Dia orang tak boleh. Sebab tu Maha Terengganu ni. Antara negeri-negeri yang akhir. Kena jajah. Dan juga Maha Negeri Terengganu salah satu daripada negeri-negeri masuk negeri-negeri tidak bersekutu, ia tak tertakluk kepada pentadbiran persekutuan. Siapa ni pentadbiran hak bahagian negeri? Kalau dalam undang-undang persekutu, undang-undang perlembagaan persekutuan, negeri tidak bersekutu Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor ada segi orang kata, tapi dah ikut hak pak ni. Perleh je kau. Tapi pak ni ya, kalau pentadbiran, pentadbiran negeri Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, tidak pakai Suruhanjaya Perkhidmatan Awang. Pasal ni lebih dia ada sejarah. Sejarah tadi Terengganu antaranya dipertahankan oleh ulama. Itu orang panggil karamah. Orang-orang yang jaga semayang tu, orang yang lebih ni orang yang jaga semayang. Tapi kalau kita jaga semayang, nak benda tu, tak pakai. Kita jaga semayang, tujuan nak kelebihan tu, tak pakai. Jaga semayang, niat nak redha Allah. Niat nak dekat dengan Allah, niat nak jadi kasih Tuhan. Bukan kerana nak kelebihan. Kelebihan apa? Karamah tu lah. Kalau niat situ jadi punah. Dan boleh jadi diberi sungguh, tapi diberi itu jadi pesan lain. Pasal niat tak boleh. Diberi itu bukan Tuhan beri direct daripada Tuhan. Tuhan beri melalui setan. Tuhan beri juga izin beri melalui setan. Bila dihiasi itu, dia pun berasa, oh, aku tarah wali dah. Pasal mari perkara mencari adat atas diri aku. Boleh jadi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana niat kita tak betul tu jadi gitu. Na'udzubillah. Itu jadi wali setan. Jadi payah situ pasal haluh. Tipu daya tu haluh. Pasal kita semayang bang. Yang silapnya kerana dosa hati. Tak nampak pada syariat. Semayang. Kemudian berasa diri jadi wali kerana berlaku perkara mencari adab. Dia berasa diri. Dalam keadaan dia buat tu nak mencari adab, nak perkara tu mencari adab supaya dapat jadi wali. Dok, kita ni semayang ke, buat ke farduan lain ke, buat sunat hok banyak ke, mayang sunat 1000 rakaat semalam ke, tujuan untuk kita dapat redha Allah, dekat dengan Tuhan, nak jadi kasih Tuhan, bukan kerana nak karamah tertentu yang mencari adab itu. Nak karamah daripada Tuhan kepada kita walau orang tak tahu. Maksud karamah, Tuhan muliakan kita. Jadi kasih dia patut gitu. Sebab tu istilah wali ini kalau tengok hakikatnya banyak dalil-dalil Quran merujuk orang yang beriman. Tak kira sama ada berlaku perkara mencari adab atau tidak. Sebab antara sahabat-sahabat Nabi bukan semua diberi kelebihan karamah. Nah, bukan semua. Tertentu sahaja dan dia tak minta. Dan dia guna pun untuk masalah hak Islam. Dia banyak ah. Sayyidina Abu Bakar tak terkenal dengan perkara-perkara mencari adab. Sayyidina Umar banyak. Jadi itu menunjukkan dia bukan perkara wajib. Yang ada perkara mencari adab pada mata pandangan mata lendir orang awam dak wajib ada pada orang yang dapat gelaran wali di sisi Allah. Itu kena faham. Allah nak beri boleh, Allah tak beri pun tak apa, asal di sisi Allah dia kekasih Allah, tu mustahak. Learning, jadi learning ni pelik-pelik learning. Ada setengah tu oleh kerana noknya tengok perkara mencari adab. Benda hak dok mencari adab dia kata mencari adab. Padahal dalam video
nampak benda lain, dia tafsir duk kepala otak tu jadi mencari adab. Orang tu duduk ujung dekat dinding, tapak dia gelak, dia kata terapung-apung atas udara. Oh ni wali Allah dia ni. Habib tu habib ni, kawan tu duduk atas benda tepat. Kawan tu bukan niat nak terbang. Duduk atas sesuatu, bawah tu tak nampak dalam video. Hak duduk jauh ambil gambar, sebar. Ni wali Allah pasal dia terapung-apung atas udara tengah berceramah, berkhutbah, berkuliah. Tak pasal. Tak payah cari. Jangan cari perkara mencari adab. Nih. Kalulah benda tu sangat mustahak dalam Islam, lama dah kita ni menang melawan orang kafir. Pasal wali Allah, asal wali Allah ada mencari adab atuk lama. Patut menang lama. Atuk tu wali-wali Allah orang ramai tu patut atuk di Ghazal. Pasal harap pergi orang beriman kan, saudara beriman, patut pergi atuk. Hak parang terbang. Tapi ada tak parang terbang? Ada, memang ada sungguh. Tapi kalau betul ramai banyak gitu, tahu wali Allah ramai, tiba-tiba kupur semua wali Allah pakat pergi. Patut gitu. Tapi tak berlaku pun. Masih Yahudi menguasai. Daripada peta-peta Palestin sebesar-besar, lain secapek tinggal Gaza. Dah sikit keliling, sikit. Ni nak tanda akhir sama sangat dah gitu. Tinggal sikit Palestin. Kalau kira. Tak. Patut tak ada orang Islam tertindah ni di India. Kena semeleh. Semeleh tekuk video. Bakar masjid. Kalau wali Allah ramah, patut boleh. Dah, jadi karamah bukan orang panggil hadaf, bukan tujuan kita bila kita semayang abang, kita zikir banyak. Setiap hari kita la ilaha illallah 10 ribu paling kurang. Dah. Siapa kena setengah orang tu ya jalan tu macam kalimah la ilaha illallah. Ada orang cerita saya. Dia ikut tu syekh dia. Tu syekh tarikat ni. Siapa dia tu banyaknya dia zikir la ilaha illallah, dia jalan tu dengar ejaan la ilaha illallah. Tahu tak? La ilaha illallah jalan tu. Ni macam robot. Zikir tu menyebabkan habis tu tubuh badan dia bergerak atas atas tu. Hebat tu. Kalau kira. Mesti jangan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi tersambung tadi, kalau orang hak niat gitu dia panggil Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia sebut dalam kitab ikang dia. Ni orang panggil syahwatul khafiyah. Syahwatul khafiyah ni tipu daya halus daripada syaitan. Orang buat ibadat rupa akhirat, ibadat khusus ni lah. Tahu, semayang bang apa semua ni. Tapi niat tu kerana lainnya. Niat macam kerana Allah dah, tapi niat tu terpesong untuk dapat kemuliaan yang orang boleh nampak dia ada kemuliaan tu. Makaromah tu lah. Perkara mencari adat tu. Memang special kalau dapat karomah. Perkara mencari adat orang tengok jadi orang mulia kita. Orang cari minta air tawar. Kan? Ha, kenanglah kalau kata orang-orang hok leni 60-70 zaman dia budak-budak ramai masa tu orang-orang hok muluk asing, orang hok jenis pandai wak air tawar dan mujarab, anak demang, anak sawang gi bawa jumpa dia baik. Ni orang gini ni orang ada kelebihan baca lebih kurang baik. Kita baca panjang, apa ayat panjang baca tak baik. Masa makan minum kita, kerja buat kita jauh daripada Allah, jadi hati dok kuat ingat Tuhan. Orang dulu-dulu sebab jaga makan minum, tak dok ambil hak syubhah, kerja buat dia comel, semayang ban comel, fardu ain comel, baca Fatihah baik. Nah, ha, perawat ramallah ni. Tapi dak baik. Gi boleh baik pula dengan tok sami budak baik. Ha. Jadi ujian kepada masyarakat. Kita berobak ustaz tu, berobak orang ni, berobak orang ni tak baik, kita cari Tok Sami Buddha. Tuhan uji. Punuh. Sebab apa? Sebab kita jauh dari Tuhan. Hati kita kotor. Makan pun dia syubhah nak banyak. Kita nak tu nak orang awal. Tapi yui kesang. Yui kesang. Walau kita tak sedar sekali pun. Sebab tu maha bila orang tu memang hati-hati bila setiap perkara dia jaga. Makan minum, kedai mana. Tak. Jangan akan kedai kafe dak kafe, kedai Melayu, kedai Islam dak kedai Islam, orang semayang bang kedai. Hukum harus je makan orang dak semayang. Orang dak semayang, kita beli, kita makan mi goreng. Oh, makan paprik kat dia. Kan dosa pun. Tapi you iksan dari sudut tasawuf. Hukum pekoh tak ada masalah dak dosa. Karang pun. Dari sudut tasawuf you iksan. Jadi kalau orang hok jenis jaga nak makan ayam, beli ayam meleh diri, nak beli kedah. Nak makan sawi, tanam sawi. Nak leni macam-macam pesan masuk dalam perut kita, jadi dah ragi. Nak kata orang ni dah kita minta sungguh-sungguh ampun daripada Allah SWT dengan bahagian tu, bahagian kelalaian, bahagian atas sawu tu. Nak jaga kita, orang panggil sifat warok. Sifat warok ni sunat. Jadi orang yang ambil sifat warok yang sunat ini ya, mudah dapat ketinggian martabat di sisi Allah. Jadi kasih Tuhan, saya jaga. Ha, benda sunat ni nak jadi kasih Tuhan kena banyak buat sunat ah. Ha. Bobo nak lepas, bobo nak lepas neraka, ada apa tinggal hak haram saja, buat hak wajib saja. Tapi nak kena dekat dengan Tuhan martabat tinggi, kasih Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bukan zakat wajib, buat sunat pula banyak. Semayang sunat banyak. Tinggal pula, bukan setakat hok arang, tinggal hok makruh banyak. Lagi, tinggal hok harus pun. Termasuk dalam makna warung. Jangan awak banyak sangat hok aruh. Tak, entang-entang lah maknanya bersantai-santai itu harus. Mencari kerehatan dan hiburan hati bersantai-santai. Naik motosikal, pergi kupu gitu gini. Siapa kelagak? Tiap-tiap minggu buat program gitu. Tiap-tiap malang lepak kedang ngesaing-saing kelak. Ha. Purwa pukul 3 pagi bawa balik. Sembang apa sembang tu le. Cakap pasal sama agak, pasal side mirror, pasal stiker tu, pasal pasang orang panggil benda-benda hok sampingan kepada hok bukan hok asal, aksesori tu aksesori ni. Harus tak? Harus asal. Tapi kalau banyak sangat itu masuk dalam bab lara. Banyak benda lain lagi yang bermanfaat boleh bincang.
Ini cakap dari sudut ketinggian. Ini cakap dengan budak-budak orang muda. Lih benda gini masa hobi je. Benda harus. Umum cakap harus. Banyak buat, masa habis. Lara. Jadi, buang masa banyak, bukan pada perkara akhirat itu, bukan sifat wali Allah. Mana dekat dengan Tuhan. Ini, wali Allah sentiasa menyibukkan diri dengan perkara yang fardu dan sunat, yang menghasilkan manfaat hubungan dia dengan Tuhan. Di samping dia jaga hablum minan nas, hubungan dengan manusia, dengan menjaga batas-batas agama. Jadi kita tengoklah masing-masing muhasabah diri. Bukan kata kau orang, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Kita pun suka juga kita ambil beli motor nak tengok. Nak tengok lagu mana orang minat-minat ni, lagu mana kita nak rasa tak. Masa muda-muda tak ada berasa nak beli-beli. Kita beli-beli kan, rupanya sedap sungguh. Hobi ni memang buat jadi sedap. Tu bawa motor laju ni sedap sebenarnya. Sebab tu tidak fikir risiko, sedap. Bila motor kau mahal, kau stabil, kau sedap, bawa kau laju. Kita beli motor tu tak speed 110 je, tapi sedap dah. So kata hok sedap lagi tu. Ha rezek tak speed bahasa 7. Makan asak tuti. Sedap. Benda dunia sedap. Cerita ah. Kalau orang tua, tengok sebudak-budak dulu kerja kedai kopi. Orang tua baik, duduk kedai kopi berjanjang, ha, makan tau. Aji. Tak ada apa-apa. Aji 10 kali sehari. Aji 10 kali sehari. Nah, mana hukum dia? Benda harus asal. Setengah ulama kata makruh. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata harus. Tapi kalau banyak lama siapa larang orang bang? Gila sikit lagi. Ada apa-apa lah. Buat perkara makruh yang banyak. Melewatkan semayang kerana layang perkara yang tidak mendatangkan faedah. Makruh. Tak dosa kita nak kabar rugi. Tak kena lanak rugi. Jadi kalau hok jenis yang kita cakap sini, semayang jadi penyejuk hati, semayang mendekatkan dia dengan Tuhan. Doa. Tak uap benda gitu. Ya pilihan masing-masing deh. Kita baca sikit lagi hok siapa kita berhenti dah dia. Wajib di apa ni? Dan kerana solat tu. Solat yang banyak faedahnya. Nah. Dan kerana inilah kerana solat yang banyak faedahnya firman Allah Taala wa amur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ning Taha ayat 132. Surah Taha. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan semayang. Nah, sobor atasnya, atas mendirikan semayang, dua makna sini deh. Dan atas sobor atasnya, atas mendirikan semayang, dan atas menyuruh ahlimu mendirikan semayang. Dua perkara. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Wa'mur ahlaka bis solah. Suruh ahlimu, ahli pertama bining, kemudian anak-anak. Pertama bini, kemudian anak-anak. Jaga bini kita selama mana kita bersama dengannya, wajib pastikan dia semayang. Bila wajib pastikan dia semayang, kita kena tahu masalah orang puang. Masalah dia uzur tak uzur, kotor mari kotor tak kotor, mari hek tak hek. Nemolek kena lebong di bini pun ada. Semayang tak pergi. Dia kata, dah boleh semayang. Kita dah tahu dia lebong tak lebong. Tapi atas ikhah kita ni, kita percaya ke dia. Tengok perangai. Jadi, wajib kita suruh anak bini kita semayang. Pastikan. Kalau jenis orang outstation lagu mana? Dia cara tau. Melainkan jenis anak bini je memang semayang awal waktu sokmo, berjumaah sokmo tu. Anak datang di masjid surah. Hok bini memang mayang anak-anak puang. Boleh tahan. Takut je ni hok. Tak ada apa-apa tengok Netflix, tengok YouTube, tengok handphone. Pasal kita ni kalau jenis gitu kena pastikan kita outstation. Telefon tanya mayang tak lagi anak-anak, WhatsApp. Mayang dah. Dia jawab dah mayang lagi semayang. Ni jaga.
Dan kena jaga ni, ulama kata bukan maksud memastikan dia semayang asal semayang tau. Kena jaga, pastikan dia semayang tu sah macam kita semayang. Syarat sah cukup, rukun semayang cukup. Kena gitu. Dan adab-adabnya, kalau kita duduk rumah boleh jaga sekali dengan adab, kita semayang dia. Kita duduk tengah wiri, lepas pada wiri salang, dia pergi akak punggung dah, atau dia pergi sembang. Ha, kena tegur. Kena tegur, melainkan ada sebab daruri nak pergi berok cing. Orang tekan loceng, orang panggil assalamualaikum, tu lain. Kalau tidak, kena ajar sekali dengan adab-adab. Ha, lepas semayang, kena tunggu tu imam doa. Habis doa, baru akak punggung. Kena ajar anak bini gitu. Ha, dengan adab-adabnya sekali dalam semayang. Wastabir alaiha. Ha, sabar. Sabar dalam kita semayang, juga dalam kita suruh. Eh, letih tak letih. Semua jemur tak jemur ke? Hari-hari duk suruh dia. Nak mau, lebek mau. Hari-hari nak suruh semayang ni. Kalau tak suruh, tak buat. Lagi tak suruh, tak buat. Ha, jenis mak kan? Dia belebel ke anak-anak. Bosang tau. Ha, setengah orang. Dia sebut. Bosang lah. Nak tunggu suruh. Tak reti-reti. Ha, ni sebab Tuhan tahu dah. Dia jadikan kita ni jenis gitu bosang. Allah tidak pernah bosang. Tidak pernah bosang. Dia kita minta dengan dia. Dia suka kau cinta. Kau cinta. Lagi banyak kita minta. Lagi dia kau sayang kita. Kita kalau kita minta banyak-banyak. Orang-orang tak berkahi. Jadi suruh anak bini semayang ni bosang. Banyak ni hari-hari. Pada reti-reti kita pun bleber sebab bosang. Wastabir alaiha, sabar. Sabar tu pahala banyak maha. Nah. Ha. Nang sabar atasnya, atas kita semayang dan atas kita suruh anak bini semayang. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Pasal apa Tuhan kabur? Rezeki ni Tuhan nak minta dengan kita. Tiada Tuhan yang bagi rezeki kita, kami ni Tuhan lah. Nah. Ha, kebesaran dari sudut bahasa merujuk kepada Allah SWT. Allah yang memberi rezeki akan kamu. Ha, Tuhan tidak minta dengan kita masa bila rezeki ke Tuhan. Khalik memberi rezeki kepada makhluk. Nah, dalam tafsir sebut bab ayat ni, wa'mur ahlaka bis-salah ni, apabila engkau mendirikan semayang, maka dapatlah rezeki itu pada engkau dari jalan yang tidak terlintah di hatinya. Sebab tu semayang ni bagus untuk orang apa-apa tadi. Kita semayang comel. Semayang ni comel. Allah terima, cukup syarat, rukun semayang lulus, Tuhan buka jalan rezeki. Orang duk rasa serabut mikir rezeki semayang. Semayang comel, mudah-mudahan Tuhan beri. Minta ya Allah, ya Tuhanku, kau ya Razak, kau bukakan jalan pintu rezeki kepada aku. Insya-Allah Tuhan beri. Min haitsu la tahtasib. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah buka jalan. يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah beri rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ni orang semayang masuk dalam mana tu. Selain daripada semayang tu, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Sungguhnya semayang itu mencegah daripada fahsyat dan munkar. Orang yang semayang tu Tuhan terima dakwah jahat. Fahsyat dan kemungkaran tak buat. Zina tak, riba tak, zalim kat orang tak, judi tak, minum arak tak, tak akan terlintas dia buat, tak akan dia buat. Orang semayang betul-betul cegah dia daripada semua dosa-dosa besar tu. Nak kata siapa larat, tak buat dosa langsung, tak menang siapa. Tapi dosa besar dia tak akan buat. Dan dia tak mengekali dosa kecil. Ni orang semayang dia diterima oleh Allah. Dan kita nak tahu, kita tilik masing-masing, semayang kita Tuhan terima ke tak, tengok situ, kita jadi jahat tau. Kita ni buat dosa ke tak. Tilik diri kita masing-masing. Ketek piti orang ke tak. Kita nawak ke tak. Kita curi ke tak. Ha, semayang, kita cek. Waktu mahal semayang. Ha, orang miskin jadi buka pintu jalan. Ha, jalan? Jalan yang Allah bukakan kepada kita. Ha, gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tu. Oh, dengan semayang. Kalau kita nak-nak lah, nak. Beramal ayat pasal nak rezeki, rezeki murah. Oh, tak pada dinding, kedai dan sebagainya. Loh lagi lah. Oh, tu termasuk perkara yang dibenarkan oleh syarak. Ha, ikhlas bawah, ikhlas tangga paling bawah. Tapi komang lah, ikhlas paling bawah.
nak manfaat dunia dengan jalan yang dibenar dalam agama. Ini panggil ikhlas paling bawah, bukan nak akhirat, nak manfaat dunia tapi jalan yang dibenar oleh agama. Allah hagia baca Al-Waqi'ah, baca surah ayat 1000 dina tepek, jangan tepek saja tak baca. Ini nak, bukan nak suruh pelanggan baca, suruh kita ni amal ayat tu. Dah, jaga syariat bang munasabah. Dan ni banyak orang nega deki. Orang nega, orang deki jadi tak laku dia. Dia kata ni orang buat ni, deras sangat sebut orang buat tu. Oh, dia kata pasal tu bomoh kabar. Ada yang orang tanam gitu gini, kalau ada sungguh ya. Kalau tak ada jangan tuduh, jangan suka-suka buruk. Kalau tak ada jangan suka-suka buruk. Kalau ada sungguh tiba-tiba jumpa ada apa lah. Lepas tu pasang ayat Quran dalam restoran. Kata saya biasa kena awak gitu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu salah satu ikhtiar. Nah, mudah-mudahan Tuhan kembalikan rezeki. Dan tidak halang dengan sebab itu. Dengan sebab orang buat khianat tu. Cuma mustahaknya kita dengan Tuhan jaga syariat. Cek dulu. Sebelum daripada kita kata orang, kita cek dulu kita syariat tu betul tak? Kita nega pinjaman riba ke tak? Kena cek. Nak rezeki dengan Tuhan kena cek. Cerita ni comel ke tak syariat? Gitu. Mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita menjalani kehidupan dengan diradai olehnya. Wallahu ta'ala a'lam. Habis itu yang memberi rezeki akan kamu. Maka sebenarnya bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Situ kita ulang balik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin wa husna ulaika rafiqa. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.